wahai anakku, ia bid'ah. Anda harus pelajari dulu bahasanya. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis, Anda perlu belajar lagi. Sahabat kata bid'ah, bukan kita. Kita tak katalah kan. Cuma kita tolong baca ya. Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah, kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah. Saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian. Di sini ada pengertian bid'ah menurut sahabat. Anda perlu belajar lagi. Ini daripada Togi Channel ya guys ya. Zarizikaz namanya ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Support terus guys ya Togi Channel, linknya di deskripsi. Teman-teman subscribe karena banyak konten-konten yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ya guys ya. Jadi kita akan menambah ilmu dan wawasan kita ya guys. Jadi tidak stuck di situ aja. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembang semua, video kali ini aku nak kongsikan video Rora berkenaan doa kunut. Seperti sedia maklum, Rora dan Perlih tidak mengamalkan kunut. Mereka anggap kunut bid'ah kerana ada asar dari sahabat yang mengatakan kunut bid'ah. Jadi mereka amalkan pandangan Imam Hanafi dan Hambali yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Ini perkara biasa. Mana-mana salafi pun mereka akan amalkan yang berlainan dengan arus perdana. Di Malaysia, rata-rata mengamalkan kunut kerana bermazhab Syafi'i. Maka salafi akan meninggalkan kunut. Kalau di Pakistan pula, salafi mengamalkan kunut kerana di Pakistan bermazhab Hanafi, mereka tidak buat kunut. Mungkin Salafi Wahabi ni rasa hebat kot bila berlainan dengan majoriti. Tak jadi masalah nak kunut ke ataupun tidak. Tapi bila kata kunut bid'ah, itu masalahnya. Mereka akan kata yang kata bid'ah tu sahabat. Kalau berani kecamlah sahabat. Sebab sahabat apabila sebut bid'ah, adakah mereka maksudkan bid'ah yang melanggar syariat atau semata-mata mereka tak pernah lihat Nabi buat? Seperti Umar pernah berkata, ini bid'ah yang baik apabila beliau melihat sahabat solat tarawih secara berjemaah. Jadi aku kongsikan juga penjelasan daripada Ustaz Adi Hidayat tentang hadis kunut bid'ah. Tengok dulu videonya. Okay. Seorang sahabat yang mana dia mengatakan, anak dia Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata, aku bertanya ayahku, ayah dia sahabat. Ya Abah. Abah ni sahabat, ayah. Ayahlah. Wahai Abah. Dia kata, ya Abah, innaka qad sallaita khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali hahuna fil Kufah nahwa min khamsi sinin. Wahai ayahku, engkau pernah salat di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman dan belakang Ali kat Kufah ni. Lepas tu bila zaman Ali dipindah kat Kufah selama 5 tahun. Akanu yaqnutun, adakah mereka berkunut? Riwayat Tirmizi ni, hasan sahih, riwayat ni sahih. Kata sahabat ni, ai bunai muhdas, wahai anakku, ia bid'ah. Kata Tirmizi, hasan sahih. Hadis ni sahih. Dalam riwayat Nasai, dia bukan kata muhdas. Dia kata, ya bunai, innaha bid'ah. Wahai anakku, dia adalah bid'ah. Saya tak suruh tuan-tuan sebut kunut subuh ni bid'ah. Saya tak suruh. Kalau orang tanya, saya kata, saya tak buatlah. Jangan sebut bid'ah, nanti orang marah. Tapi kalau orang duk hentam kita, ni lah puak-puak yang membid'ahkan kunut subuh. Eh, bukan aku, sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi buat dulu. Cuma kita tak berani lah nak sebut bid'ah kerana kita pun hormat mazhab Syafi'i. Cuma ada tak ulama' yang kata bid'ah? Bukan ulama', sahabat. Sahabat kata bid'ah, bukan kita. Kita tak katalah kan.
Cuma kita tolong baca ya. Kan? Kalau saya kata tidak macam mana kan? Kalau berani pergilah kecam sahabat, kita tak berani. Kan? Wallahu alam, itulah sekadar kajian saya yang mengatakan kunut subuh ini tidak ada ber. Baik, ini penjelasan Ustaz Haji Hidayat. Dengar betul-betul. Persepsi juga bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib dusta, kadzab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta. Tuh dusta tuh. Yang melibatkan hadis ini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis, Anda perlu belajar lagi. Tamukallah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikan. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka. Tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya. Bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Oh. Wa'il melihat dari Nabi langsung tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Oh. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat itu yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini, itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini, itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut, ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah. Maksudnya, kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama. Bukan. Aha. Maksud dalam hadis ini adalah, saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasa'i, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Uthman, saya sholat di belakang Ali, sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah Anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakang yang mereka kunut? Itu masalahnya. Jadi disimpulkan oleh para ulama, apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah, saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru Anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan Anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Syafi'i itu salaf. Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah, ini salaf namanya. Di atas ini khalaf. Khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah, salaf. Maaf, Imam Malik lahir 93 Hijrah, salaf. Imam Ahmad lahir 163 Hijrah, salaf. Anda lahir berapa Hijrah? Berarti Anda bukan salaf. Nah, ketika Anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi. Ustadz Adi itu bukan ustadz salaf ya, emang betul. Saya ustadz kholaf. Karena ustadz salaf itu ustadz yang lahir di kisaran tahun 200 hijrah. Aha. Kalau saya disebut ustadz salaf berarti saya ustadz yang diawetkan sampai sekarang. Yang salah. Jadi penjelasan Rora boleh menjadikan masyarakat menganggap bahwa Imam Syafi'i dan pengikutnya melakukan bid'ah yang melanggar syariat. Sebab bagi mereka bid'ah tidak ada yang baik. Ini menampakkan Rora kurang memahami konteks hadis berbanding Ustaz Adi Hidayat. Sekali itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penjelasan yang sangat-sangat bagus daripada Ustaz Adi Hidayat ya guys ya. Karena kenapa? Penjelasan daripada Dr. Rora itu kalau dari awal saya mengatakan
Oh, berarti ini belum mengkaji betul-betul ya makna daripada hadis yang dibacakan tadi ya guys ya. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat yang sudah kita ketahui bersama ya, keilmuannya sudah tidak diragukan lagi ya guys ya. Menjadi acuan di sini di Indonesia juga bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini faham betul ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya guys ya. Jadi guys ya, dengan istilahnya adanya keterangan atau penjelasan daripada Ustadz Adi Hidayat itu malah mengademkan hati kita. Ya kan? Nah, karena di arti bid'ah tadi belum tentu istilahnya bid'ah itu yang tidak baik. Jadi karena kenapa ada sebagian Rasulullah dengan sahabatnya melakukan kunut, ada sebagian juga Rasulullah dan juga sahabatnya tidak melakukan kunut di situ ya guys ya. Jadi kalau udah paham tentang hadisnya itu memang terbaik guys ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini termasuk juga rujukan-rujukan daripada Jadi Ustadz Adi Hidayat ini adalah termasuk Ustadz yang menjadi rujukan kita semua. Seperti itu ya guys ya. Daripada kita itu belajar lama-lama gitu guys ya, tidak mungkin kita juga seperti Ustadz Adi Hidayat yang Masya Allah keilmuannya gitu kan. Dan ya mungkin kena belajar lagi lah guys ya, betul. Jadi kalau kita tengok di sini ada komentar kena belajar lagi lah kan, macam itu. Perlu belajar lagi pada Dr. Rora macam itu. Sebenarnya kalau saya oke-oke saja. Maksudnya saya tak ada sentimen-sentimen benci ke apa ke, tapi kita nak belajar nih guys ya, macam mana supaya masyarakat awam itu tidak salah persepsi. Jadi kalau saya sendiri yang mendengarkan oke lah, tapi kalau masyarakat awam yang mendengarkan nanti dibid'ah-bid'ahkan, dia lagi tak lagi baca kuno, dia macam berarti pengikutnya Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i salah lah, dan mengejudge bahwasannya ya Imam Syafi'i kan juga manusia, pasti juga ada kesalahan. Tapi minim ya kan kesalahannya daripada guru-guru kita ya kan, yang istilahnya di zaman-zaman sekarang ini Imam Syafi'i itu loh guys ya, sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Dan banyak lagi istilahnya imam-imam empat madhab itu. Kenapa kita ngikut mereka? Karena ya mereka lebih tahu dan lebih paham akan hal itu. Seperti itu guys ya. Ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Arab Saudi saja mengikuti mereka gitu kan. Apalagi kalau ada di Indonesia ataupun Malaysia, terus wah ngapain pakai Imam Syafi'i, langsung aja ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, itu bahaya guys ya. Oke, terima kasih tuan karena adakan channel seperti ini untuk counter balik fahaman-fahaman salafi sebelah sana. Mudah-mudahan orang-orang awam dapat melihat perbandingan yang jelas betul. Manusia bila merasa hebat berilmu maka riaklah datang, macam tu ya guys ya. Oke, kedua-kedua ustaz terbaik semua, betul. Kita yang kurang ilmu lah yang selalu melegak-legakkan ilmu mereka yang mereka sampaikan sehingga berpuak-puak, betul ya guys ya. Saya rasa Rora perlu belajar lagi. Aduh kan, ini ada Abu Bakar nih guys ya. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil Ustaz Adi Hidayat? Ustaz Adi lebih terperinci dan mendalam kupasannya, betul lah guys ya. Tapi aku rasa Ustaz Adi Raya perlu belajar lagi dengan teman beliau di Muhammadiyah, yaitu Ustaz Mujiman. Masya Allah, banyak sekali di Muhammadiyah itu ataupun di Nahdlatul Ulama, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang Masya Allah ya guys ya. Jadi kita bangga lah guys ada mereka. Di Malaysia juga banyak ustaz-ustaz yang Masya Allah juga. Jadi apa ya, ustaz-ustaz yang mendamaikan macam Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Samad yang ke Malaysia, disambut juga dengan Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Syamsul Debat dan ustaz-ustaz yang lainnya. Dan itu membuat kita itu macam Allah sejuknya mata memandang macam tu ya guys ya. Oke, itu dulu video kali ini guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua guys ya, tentang bagaimana memahami tentang bid'ah itu sendiri. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.